Selamat datang ke dalam siri Ayo Berbuka musim kedua, di mana dalam musim kedua akan tampil berbeza daripada musim yang lalu, di mana para peserta ataupun tuan rumah akan ditawarkan untuk memenangi hadiah, di mana mereka akan dinilai oleh dua orang juri. Setiap kali orang yang melawat rumah tersebut, sebenarnya akan ada juri yang akan nilai rumah mereka, namun orang ini takkan reveal ataupun dedahkan identiti juri tersebut. Namun untuk pemenang, orang yang akan umumkan dan juga markah mereka orang yang akan umumkan di episod terakhir Ayo Berbuka. Jadi nak tahu siapa yang menang dan apakah hadiah yang mereka akan menang, kena tengoklah siri Ayo Berbuka musim kedua sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi jom kita mulakan siri Ayo Berbuka musim kedua. Selamat datang ke dalam Ayo Berbuka musim kedua, episod kedua. Semalam kita dah berbuka dekat rumah Killer dan hari ni kita nak berbuka kat rumah yang ini pula, yang besar, ada siap ada kemah tu. Ui, lain macam. Okay, orang ni datang awal pukul 12 sebab nak memasak semua. Eh, mana tuan rumah ni? Assalamualaikum, tuan rumah. Assalam. Tuan rumah, assalamualaikum. Eh, abang ni nama Tanjiro eh. Tapi nama panggilan nak panggil Tanjiro ke? No, panggil Lox. Panggil Lox, wey. Pakai baju Malaysia ni. Wah, cantik betul lah rumah ni. Wah, besar eh. Wah. Okey, Lox. Jadi sekarang ni nampak kita tak boleh besar dalam kecil. Tapi badan tu berketul-ketul. Berbulat-bulat. Macam orang ni, berbulat-bulat. Okey, Lox. Tanpa melanggar lagi masa, kita kena masak terlebih dahulu sebelum kita jemput tetamu semua. Okey, Lox. Jom kita masak dulu, Lox. Oh, masak dekat sini, bukan dekat atas. Wah, Lox ni dah siap dapur kat luar kemah ni. Wah, lain macam. Dapur agak jauh dari tempat makan, so nanti akan susah sikit. Okey. Lox, jadi Lox boleh bagi permission dekat orang ni, Lox? Boleh bagi permission? Okey, Lox. Hari ni Lox nak masak apa tu, Lox? Hari ni Lox nak masak apa? Saya pun tak pasti sebab saya dah masak banyak dah. Wah, dah masak banyak dah. Wah, awal Lox. Wah, dia siap masak. Ambil catering ke ni, Lox? Banyak betul tu. Okey lah, Lox. Kursi horror special. Okey, Lox. Terima kasih, Lox. Walaupun Lox dah masak, kita masaklah 2-3 jenis makanan manisan eh. Sebab Lox dah masak makanan berat tu. Okey, Lox. Kita masak makanan manis-manis boleh, Lox? Boleh lah. Boleh. Mari, Lox. Mari. Okey, jadi orangnya masak dululah. Orangnya rasa hari ni orangnya nak bagi diorang makanan manis-manis macam cookies. Orangnya nak masak biskut. Lox pula nak masak apa dulu, Lox? Masak manis-manis. Orang pandai buat biskut ya? Pandai. Orangnya pandai buat biskut. Kenapa Lox tak pandai buat biskut eh? Tak pandai buat muffin. Oh, pandai buat muffin. Bolehlah, muffin pun bolehlah. Walaupun dah banyak muffin, bolehlah, Lox. Okey, sekarang ni orang kena campur adukkan dulu tepung dulu, okey. Okey, Lox, awak ni memang pandai masak ke? Pandai. Tapi dalam real life pun awak memang rajin memasak eh, Lox eh? Ish, jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Baik, Lox. Lox, macam mana awak boleh dapat idea untuk bina rumah yang begitu besar ni eh? Sebenarnya Lox agak besar ya sebenarnya pada pendapat orang ni. Awak duduk seorang ke rumah ni? Tengok drama. Oh, dengan adik lah. Oh, kejap lagi masa kita tua rumah, tunjuk sikit muka adik boleh eh? Okey, cantik. Okey, sekarang ni orangnya nak bakar bake biskut ni. Okey, orangnya tengah masak biskut ni. Alamak, tak ada stove eh? Okey, bake. Boleh. Okey, orangnya dah bakar dah. Tapi bagusnya, Tanjiro dia dah asingkan tau sebenarnya untuk ruang solat dekat sini. Tanjiro akan jadi imam hari ni. Si ada speaker lah. Wey, terbaiklah. Minta azan nanti. Dan ini kita ada tempat ambil wuduk. Wah, kreatif lah. Dekat belakang sana ada kolam lah. Tapi kejap lagi lah, malam ni lah lepas kita solat isyak, solat terawih, kita tua lah kan. Dah siap. Dah hijau dah ni. Dah hijau dah. Nasib baik tak hangit. Okey. Letak kat sini eh. Okey. Saya punya oven ni di special sikit. Okey. Tanjiro, apa kata kita isi air? Rasanya dah cukup-cukup masak tu. Kita isi air. Orangnya akan isi air ice tea untuk para tetamu. Okey, Tanjiro nak isi air apa tu? Lemonade.
Lemonade. Ui, sedapnya. Tanjiro, macam mana semalam? Hari pertama berpuasa. Okey ke tak okey semalam? Mesti okey. Duduk kolam 5 jam. Ah, sebab haus sangat ke tu? Teruk sangat tu. Mandi dengan ikan keli tu ke? Mandi dengan ikan keli tu ke? Tak, dekat kolam belakang. Kau ada kolam belakang? Ingat ke duduk kolam ikan keli ni? Ah. Buat air lagi satu. Ah, buat air lagi satu. Rasanya kita, rasanya Tanjiro, kita kena masak lagi satu lah makanan. Okey, Tanjiro? Okey. Masak rendang lah. Rendang. Boleh kita masak rendang bersama-sama. Okey. Huh, baiklah Tanjiro. Penat betul lah masak rendang. Baru satu lauk ni. Sampai petang kita masak sampai pukul 6 sekarang ni. Oh, penat tak Tanjiro masak rendang? Penat. Okey, Tanjiro boleh letak ataupun logs boleh letak dekat atas menu tu. Ah, letak. Ah, dah siap dah. Dan sekarang ni masa dah pukul 6. Rasanya Tanjiro, kita kena call tetamu-tetamu ni. Tetamu-tetamu semua, marilah hadir. Bulan dah nak jatuh, bulan dah nak naik dah tu, menandakan nak masuk maghrib dah ni. Mana tetamu-tetamu semua ni? Saya pergi speaker sekejap. Pergi panggil speaker sekarang ni. Ada ni tetamu. Tanjiro ataupun Lox, boleh bagi diorang tetamu, boleh bagi diorang apa ni, permission untuk duduk? Kita tengah tunggu tetamu je datang ni. Okey, orang ni duduk dulu sementara menunggu tetamu-tetamu yang akan hadir. Ini dia kerusi orang ni special. Orang ni duduk kat sini, baju warna kuning. Lox terus bagi permission dekat diorang mereka semua Alhamdulillah, tetamu-tetamu yang hadir tadi pun telah pun duduk. Jadi sekarang ni makanan dah terhidang kat depan kita. Dan sekarang ni rasanya Tanjiro dah dengarkan azan maghrib tu kan, Tanjiro? Dengar tak Tanjiro? Tadi ada dekat radio tadi. Rasanya kita baca doa dulu, lepas kita berbuka lah Okey, jom semua tanda tangan, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, wabika amanna, wa ala rizkika aftorna, birahmatika ya arhamarrahimin. Amin. Jemput makan semua. Minum air dulu semua, minum dulu. Drink. Buah lu, makan manis kan lu. Kita minum dulu air, lepas tu makan dan buah. Sedap tu. Haus betul lah hari ni. Minum dulu. Okey, ambil tembikai pula. Okey. Alamak, salah termakan burger pula. tapi sedap burger ni. Okey. Kita ambil take portion ni, tembikai. Ni dia. Alamak, kenapa terambil dua ni? Allah. Orang ni tamak dah, termakan macam-macam dah. Tetamu semua makan. Macam mana semua puasa hari pertama dan hari kedua hari ni? Okey ke tidak? Nampak semua macam berselera makan tu. Okey je. Ada siapa-siapa tinggal puasa? Okey. Sekarang ni kita tengok atas, akan ada tetamu istimewa yang hadir. Mana? Mana dia? Mana tetamu istimewa tu? Tengok atas. Arah mana? Arah mana? Atas mana? Oh, tu dia. Wah. Datuk-datuk ya ni. Ini dia Datuk FIFA. Wah, turunlah Datuk. Datuk, turun Datuk. Datuk, lambatlah Datuk ni datang berbuka. Ya Allah, dia mendarat. Ya Allah. tolong dia tersangkut tu. Ya Allah, FIFA okey tak? Wah, sampai bawa makanan tu. Ya, dia buat bawah tangan. Okey, duduk kita makan balik. Majlis berbuka kita terganggu sebab anak Datuk datang FIFA datang. Okey, kita makan dulu. Sedap lah. Ini macaroni ke spaghetti ni, Lox? Yang Lox masak ni sekarang orang ni makan. Spaghetti. Wah, spaghetti. Warna dia dah nampak menarik merah-merah Sedap alhamdulillah. Kenyang. Banyak makanan semua makan. Orang ni suka tengok tetamu. Apa dia Tanjiro? Ada ambil khusus catering ni. Ada ambil khusus catering. Terbaik lah. Kemas je makanan. Si ada coklat ni? Ada. Wah. Coklat mahal ni. Itu coklat mahal. Ui, coklat apa ni? Ferrero Rocher? Dark coklat. Oi, sedapnya dark coklat. Okey, makan. Peluk untuk otak. Oi, sedapnya. Abang tangan, boleh jemput makan abang tangan. Ya Allah, jangan malu-malu abang tangan. Jemput makan. Jemputlah makan. Makan. Janganlah malu-malu. Buka puasa dulu, bang. Alah, malu-malu pula. Okey, kita minum air ni pula. Air, macam-macam air ni pula. Ada hantu malam Ramadan. Ada hantu ke? Mana hantunya? Mister Herb. Okey, kita ring minum. Encik Ayam okey? Encik Ayam, okey minum air? Encik Ayam okey? Minum air? Siapa jemput ayam ni Ini kawan kamu ke? Alok ayam-ayam ni semua? Kawan burung ni. Ni kawan burung ni ajak. Kawan burung ajak.
Alhamdulillah, kita dah lega dah berbuka semua. Sekarang ni kita nak solat maghrib dulu dan solat isyak dan juga tarawih. Selepas ini kita akan tour rumah Locks. Siapa tak sabar nak tengok rumah Locks ni ada apa kan, rumah yang besar ni? Okay, tunggu selepas ini. Baiklah, alhamdulillah kenyang betul, sakit perut tu. Nanti nak solat isyak tadi, ui berat je rasanya. Tanjiro, okey tak perut? Makan banyak tadi? Saya tak makan banyak kan. Oh, tak banyak ke banyak? Oh, ya Allah. Tapi tadi orang kita makan banyak pula masa nak solat tadi. Oi, susah betul nak solat tadi. Tanjiro, okey je solat tadi? Solat tarawih tadi? Allahuakbar. Okay. Orang makan banyak kan? Makan banyak sangat. Tamak sangat ni orang ini. Aduh. Tak apalah. Okey, sekarang ni kita nak tour rumah Tanjiro ni. Okey, Tanjiro mungkin boleh tu bawa tour dekat kawasan luar ni dulu. Tadi kita dah tengok dah ikan keli ni. Maybe kita nak cover garaj ni dulu. Ni apa? Okey, ni garaj. Saya ada dua kereta. Wah. Wah, dua kereta eh. Wah, kereta mahal ni eh. Locks, berapa ribu ni Locks kereta ni? Bahaya ni, 100 lebih. 100 lebih eh. Okey, dekat sini ada ruang untuk Locks berehat lah ya. Ya Allah, termasuk ikan keli. Ui, pedih. Boleh nampak ikan eh. Macam, bukan ikan eh, air. Okey, ni macam apa ni untuk? Ni macam nak apa, nak gambar selfie, relax-relax. Burung selalu duduk kat sini lah. Nampak lah. Kadang-kadang ada lah burung tu. Ada kadang-kadang. Okey, dekat sini tadi ruang kita makan-makan dan solat tadi dekat sini. Tadi Locks jadi imam. Okey, dekat belakang ni ada kolam ya. Ada kolam, ni tak ada lampu. Oh, tapi kalau waktu pagi memang havoc lah eh kolam ni eh. Ui, dalam. Dalam eh kolam ni. Sangat dalam. Budak-budak kena masuk. Budak-budak kena pergi dekat pelampung. Kena pakai pelampung eh. Okey, kita try. Woo! Okey, seronok. Wah, ini tandas eh, tandas. Tandas untuk orang perempuan untuk ambil wuduk. Bagus dia. Tanjiro dah asingkan. Tak ada orang. Baik Locks, boleh Locks jemput orang ni naik ke atas. Tangga ni nampak cantik eh. Dia buat macam fancy betul. Nampak macam begitu moden, sangat-sangat moden sebenarnya. Okey Locks. Konsep rumah ni bahagian luar dia banyak air ni macam ni. Ada. Ada air apa ni? Faham. Baik Locks, ini apa ni kita nak masuk ni? Oh, dekat sana ini dulu. Ada ruang. Ini BBQ. Okey, ruang BBQ. Yang dia boleh nampak kat bawah lah, cantik lah sebab tinggi. Okey. Ini ruang tamu ni, Zik? Ini ruang untuk relax-relax semua-semua. Adakah ini TV? TV ni kecil betul eh? Sebab kat sini jarang ni. Jarang tengok TV lah. Faham. Ini tempat makan juga. Memang sembang dengan tetamu. Bagus dia buat. Bersemuka. Face to face lah. Bagus lah Tanjiro. Main kopi ada sini. Faham. Wah, dapurnya cantik ya. Ini dapur yang asal lah sebenarnya. Yes. Yang ni bilik apa ni? Boleh Tanjiro bukakan? Tandas. Oh, tandasnya kecil je sebenarnya. Dan yes. Pandai Tanjiro sorokkan tandas tu. Betap muat-muat kan dengan dinding eh. Bijak. Okey, ni bilik apa ni? Oh, bilik gosok baju. Macam basuh baju semualah. Yes. Tanjiro duduk seorang lah rumah ni sekarang. Adik tak ada eh? Kesian ya Tanjiro. Okey Tanjiro, kita dah tengok ruang ini. Dan dekat sini ada apa pula Tanjiro? Di sini macam ada ruang makan. Ruang makan. Mana gambar dia? Dukung. Allah, abang yang baik. Allahu Akbar. Abang yang baik eh. Pula ruang makan. Ruang makan tu ambil dia. Ini tempat makan bersama keluarga lah ya. Okay, sini ada. Cuba teka ni ruang apa. Cuba teka, okay. Tadi macam nampak ada pokok. Macam tak tahulah. Tak dapat teka lah lho. Apa benda tu ada dalam tu. Okay, jom kita masuk. Wah, ini bilik gaming eh. Satu untuk adik, satu untuk abang Locks lah. Adik punya yang mana? Yang warna putih. Sebab dia suka warna putih. Snow. Locks pula suka warna hitam. Biru. Biru. Kalau cuma laptop apa PC je lah tak ada warna biru ya. Okay. Person ni kita stop sikit. Selalunya main game apa ni dalam bilik ni? Bersama adik? Roblox sahaja. Roblox sahaja. Okay, ni bilik apa pula ni? Bilik adik.
pula bilik adik. Wah, cantik bilik adik ni, banyak baju pink. Perempuan ni adiknya Wah, comel. Biliknya cantik lah. Dia tak nampak crowded sangat. Dia simple. Dia memang ada katil, and then ada untuk kerusi untuk dia duduk, untuk tengok kat luar. And then dia ada baju-baju. Simple je, tak ada apa-apa yang yang memang sesuai lah untuk tidur saja, untuk berehat saja bilik ni. Kelemahan bilik ni, kelemahan bilik ni, dia kat tandas, dia kena gerak keluar. Sini tandas. Tandas ni kat sini. Tapi okey lah, memang selalu macam ni pun kan. Alright. Tandasnya ke, tandas yang ni besar sikit daripada kat bawah tadi eh? Boleh lah sikit, dia lebih kurang macam sama je size dia. Okey, ni bilik locks ke? Tak apa, sorry, kaki lupa kemas. Oh, bilik locks ada tandas. Tak apa, nak sama, lupa. Tak apa locks. Eh, tapi lain macam eh, bathtub locks berwarna macam kayu sikit. Eh, macam Jepun, orang Jepun ni. Dan ni pula gambar lagi. Ada gambar adik lagi kat sini. Wah, cantik. Ada lagi ke bilik dekat atas ni? Locks? Tak ada dah. Tak ada sudah. Ini saja. Oh, ini bilik kita dah masuk. Jadi ada 3 bilik saja dekat ruangan atas dan 1 bilik air, betul ya? Ya. Cantiklah rumah Locks ni. Ya Allah. Okey, terima kasih ini Locks. Ini ada tangga automatik. Ini lampu dia ada automatik. Oh iya ke? Okey, cuba kita beralih ke sini. Oh ya. Kita gerak jauh, dia macam tutup jauh. Lampu belah mana tu? Boleh orangnya tengok? Off. Cuba off kan. Cuba off kan. Okey, orangnya lalu eh? Lalu. Wah, dia automatik. Wah. Terbaiklah Tanjiro. Okeylah. Ada store. Ada store. Oh, ingat ke dah habis? Ada lagi. Oh. Pandai Locks asingkan barang-barang. Oh, ini barang-barang yang tak perlu lock semua sumbat dekat sini lah eh. Lemahannya sebab orang nak keluar terlalu sangkut. Orang kita sangkut. Okey Locks, terima kasih Locks kerana ni sudi jemput orang ni ya Locks. Orang ni nak kena balik dulu sebab esok orang ni nak berbuka kat rumah orang lain pula. Locks eh, terima kasih Locks. Okey Locks. Nanti datang lagi, raya datang tau. InsyaAllah Locks, terima kasih Locks. Okay, bye-bye Locks. Orangnya balik dulu, mana motor orangnya. Okay, bye-bye, assalamualaikum. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye.